Nah, biasanya selain di gua, burung itu tinggal di lubang-lubang pohon itu untuk tidur ataupun untuk bersarang kan. Ini biarpun kita... Aduh, ini benar-benar olahraga yang emang membutuhkan konsentrasi dan kestabilan emosi. Karena kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol emosi kita karena takut, kita nggak akan bisa lanjutin olahraga ini. Karena ketika ada di tengah-tengah tebing, itu rasanya sangat wow, luar biasa banget. Saya langsung kena rasa takut yang sangat benar-benar takut ya kalian. Rasa penasaran ingin melihat langsung kehidupan satwa liar yang tersisa seakan memberikan tambahan tenaga bagi saya untuk bisa mencapai mulut gua. Sebentar lagi Sandi hampir menggapai gua yang ada di tengah-tengah tebing nih. Ini ketinggian sekitar 40 meteran. Kalau kita ada di atas ini, itu enak banget. Kita bisa lihat ke bawah sana dan bisa lihat pemandangan perbukitan yang sangat bagus. Cuma sayang, di sekitar sini udah banyak banget eksploitasi batu kapur. Jadi bukit-bukit kapur yang indah, yang biasa dipakai pemanjat naik, itu rata-rata sekarang udah papa kayak gini. Diambilin kapurnya! Tuh. Wow, pabrik kapur semua! Berada di dalam gua pada ketinggian hampir 100 meter dari permukaan tanah memberikan sensasi tersendiri bagi saya yang pertama kali melakukannya. Namun demikian, kami tetap harus berhati-hati karena di sini merupakan salah satu gua yang dihuni berbagai jenis satwa liar. Ini salah satu burung yang langka nih kan. Kalau siang dia tinggal di lubang-lubang kayak gitu untuk tidur. Nah, ketika malam biasanya tuh dia akan cari makanan itu keluar gua ini di pohon-pohon. Nah, burung ini adalah jenis burung hantu celepuk, burung hantu kerdil. Jadi salah satu burung hantu yang kecil. Nah, burung ini sendiri tersebar di Asia Tenggara ya, khususnya daerah Jawa. Mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur, kita bisa nemuin burung ini. Nah, biasanya selain di gua, burung ini tuh tinggal di lubang-lubang pohon itu untuk tidur ataupun untuk bersarang kan. Ini biarpun kecil kayak gini, dia udah besar nih sebenarnya. Kita harus tetap hati-hati karena burung hantu itu sama seperti burung elang. Mereka memiliki paruh dan juga cakarnya ini, lihat. Cakarnya yang cukup tajam dan paruhnya yang kuat. Lihat. Lihat ini. Wow. Coba kita lihat. Eits. Lihat ini, eits. Eits. Nah, lihat kan? Nah, dia masuk lagi ke dalam lubang. Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota ordo Strigiformes. Burung ini termasuk golongan burung buas dan merupakan hewan malam. Yuk. Ikuti celah ya. Ya. Bisa lewat sini. Agak merunduk. Oke. Agak merunduk. Lepet ke kiri. Saya ngikutin instruksi dari Kak Lady aja lah ya. Saya dan teman-teman memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menyusuri bagian dalam Goa Kars di ketinggian Tebing Cetata.
Keberadaan satwa-satwa liar di sini memang cukup masuk akal, karena di bagian ujung gua langsung terhubung dengan hutan punggungan gunung. Semakin ke dalam, cahayanya pun semakin berkurang, sehingga kami pun harus lebih berhati-hati lagi. Karena jika salah sedikit saja mengambil jalur, bisa jadi kami mengusik kehidupan satwa penghuni goa. Wah, Kang! Ulan, Kang! Kobra dewasa berukuran tubuh sedang berada beberapa meter di depan saya ini nampak sangat waspada. Tatapan matanya lekat mengawasi setiap gerakan di sekitarnya. Predator yang satu ini sepertinya sedang mengincar atau mengawasi sesuatu. Dia lebih agresif banget, lebih pintar ya ketimbang kobra biasa. Cuma ular ini tuh lebih teritorial, jadi dia jarang banget menggigit kalau misalkan nggak terlalu penting, nggak terlalu perlu. Nah kayak sekarang nih dia mempertahankan cekungan gua ini untuk mengusir kita kan dari dalam sini. Dia berdiri tegak seperti ini dan ya harus benar-benar latihannya lama bisa pegang kepalanya. King Cobra ini racunnya lebih berbahaya dari ular-ular lainnya atau ular jenis lain. Karena memang dia memiliki racun tuh dua golongan. Dia punya racun neurotoksin dan jenis neurotoksin juga. Tidak mudah memang mendekati sang raja. Butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi untuk meminimalisir resiko yang bisa saja terjadi dan berakibat fatal terhadap saya. Kewaspadaan ular yang satu ini nampak meningkat. Dua matanya tak lepas mengikuti gerak-gerik saya yang berusaha mendekatinya. Serangan dan gertakan dari sang predator menandakan ia tidak senang saya dekati. Keberadaan saya di dekat King Cobra bisa dianggap mengganggu karena telah memasuki teritorialnya. King Cobra merupakan ular yang cukup ramah sebetulnya ya. Jika ia sudah merasa tenang dengan manusia, biasanya ia akan lebih jinak ketimbang ketika baru pertama ketemu. Cuma kita harus berhati-hati terhadap ular ini karena ular ini dapat memancing dan takutannya itu bisa sangat mematikan karena ia memiliki racun yang luar biasa kuat ya, kuat dan sangat beracun, sangat mematikan. Oke, kayaknya bukan ular ini, jadi bagi akan biarin ular ini tetap di sini aja kan, karena memang ya ular ini mungkin nggak akan nyelakain pengunjung ular ini. Untuk mencari makan ya, untuk mencelakai orang. Nah, ya kan?